Halo, selamat pagi. Namo Buddhaya, anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian semuanya pada pagi hari ini senantiasa diberkahi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita seraya dengan bersikap anjali, kita menyatakan doa namaskara. Arahang sama sang Buddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkang Namami Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Kemarin kita tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Kita sudah bahas di KB 1 dan 2. Hari ini kita akan bahas di KB 3 dan 4, yaitu tentang ramalan petapa asita dan upacara pemberian nama. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan lagu petapa asita. Thank you.
bagaimana anak-anak? Setelah kita mendengarkan lagu, semoga kalian semakin semangat dalam belajar. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan materi kita tentang ramalan Petapa Asita. Siapakah Petapa Asita? Petapa Asita atau yang disebut juga sebagai Kaladewala, ia tinggal di bawah kaki gunung Himalaya yang sangat besar. Di sana ia tinggal sendiri. Nah, pada saat itu Petapa Asita sedang bermeditasi. Di dalam meditasi itu, Petapa Asita didatangi oleh para dewa dari alam Tawatimsa. Ia datang memberitahukan bahwa di kerajaan telah lahir seorang putra mahkota. Nah, mendengar kabar tersebut, pada suatu hari Petapa Asita pun berkunjung ke kerajaan Kapilawastu. Setelah sampai di kerajaan, Petapa Asita disambut dengan hormat oleh Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Setelah itu, Petapa disuruh masuk ke dalam untuk melihat sang bayi. Setelah melihat sang bayi, pada saat itu kaki sang bayi pun menyentuh kepala Petapa Asita. Nah, setelah itu Petapa Asita melihat bahwa sang bayi memiliki 32 tanda manusia agung atau yang disebut sebagai Mahapurisa. Petapa Asita memberi hormat kepada sang bayi. Kemudian diikuti juga oleh Raja Suddhodana. Nah, setelah Petapa Asita memberi hormat, kemudian ia pun tertawa dan menangis. Anak-anak tahu kenapa ia tertawa dan menangis? Nah, ia tertawa karena bahagia. Karena calon Buddha telah lahir ke dunia ini, anak-anak. Dan mengapa ia menangis? Ia menangis karena usianya yang sudah tua sehingga tidak dapat bertemu dengan Buddha. Nah, selanjutnya Petapa Asita mengatakan kepada raja bahwa kelak Pangeran Siddhartha akan meninggalkan istana dan bertapa untuk menjadi Buddha. Nah, Petapa Asita mengatakan apabila Pangeran melihat empat peristiwa. Empat peristiwa itu apa saja? Yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan petapa suci. Anak, setelah 5 hari kelahiran Pangeran di dunia, raja pun mengundang para Brahmana yang berjumlah 108 Brahmana. Nah, di antara 108 Brahmana itu yang mahir dalam meramal ada 8 Brahmana. Ya, para Brahmana memberikan nama kepada anak Raja Suddhodana dengan nama Siddhartha. Anak-anak tahu apa arti dari Siddhartha? Artinya adalah tercapailah cita-citanya. Nah, setelah itu 7 Brahmana mengatakan bahwa Pangeran kelak akan menjadi raja yang besar yang menguasai dunia atau cakrawati. Sedangkan Brahmana termuda yang bernama Kondana mengatakan bahwa Pangeran kelak akan menjadi Buddha. Anak-anak, setelah upacara pemberian nama selesai, ketika itu Ratu Mahamaya sakit. Siapa yang pernah sakit? Pasti kita semua pernah sakit ya. Nah,
Tapi sakitnya ini sangat parah sampai akhirnya Ratu Mahamaya ini meninggal. Ketika itu usia Pangeran Siddhartha baru 7 hari. Setelah meninggal, sang ratu pun terlahir di surga Tusita, Nana. Ya, di surga Tusita, dan kemudian sang bayi pun diasuh oleh bibiknya yang bernama Dewi Prajapati Gautami. Nah, anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Akhir kata dari Bapak, Namo Buddhaya.